Jadi saya menyesal. Jadi saya minta kalau bisa supaya dilihatkan ini. Mau bilang sampai dengan lower bisa, kenapa tidak bisa? Sampai kena itu dia sampai lower, kenapa tidak bisa? Ya. Saya hadir di sini, saya yang berkuasa. Ya. Oh, ngapain deh? Lu yang buat tadi lu bolak ke mana? Jadi minta maaf. Stop. Pikiran-pikiran yang berkembang di sana sini yang salah itu tolong mari kita arahkan pada apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Hal-hal lain yang mengikuti kondisi perkembangan sudah disampaikan. Baik, mohon izin kalau bisa saya memberikan kesempatan kepada dua orang omong fokus pada apa yang kita bicara hari ini. Khusus mama-mama yang haknya ada di bagian-bagian sisi lain itu sudah masuk dalam perhitungan. Jadi jangan kita bicara di sini. Tapi khusus untuk tanaman yang mau kita kasih turun ini yang ngomong, mau tidak, kendala apa, masalahnya di mana. Selesai. Saya harap itu yang dipahami oleh kita semua, sehingga waktu yang ada bisa dipakai secara baik. Silakan, saya beri kesempatan dua orang ada yang mau sampaikan. Kalau memang tidak, apa yang disampaikan oleh Pak Bupati sudah jelas, berarti tim kita akan langsung dari rumah ke rumah identifikasi sesuai surat tugas yang dikeluarkan oleh Pak Bupati bagi kami. Baik, dua orang langsung pada apa yang saya sampaikan ya Bapak, tidak kesana kesini, langsung pada titik bicara soal pembebasan ini tanaman yang akan kita lakukan. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Dan terhormat Bapak Pak Galor bersama dengan beberapa SKPD yang ada, beberapa kadis yang ada, dan juga terpikir di Bantar secara keseluruhan. Saya minta terima kasih untuk kehadiran ini. Dan tentunya kita boleh mengucap syukur karena kalau bukan dia, kita tidak bertemu seperti ini. Karena dia, maka kita bisa bertemu. Dan momen yang sangat berbahagia ini, saya yang ada di Republikan ini, kalau mau tanya juga saya belum bisa karena kita terstruktur dan permohonan terstruktur itu berbagai cara kita sudah buat, lalu kemudian dengan berbagai cara yang kita buat itu supaya bisa ada tanggapan baik dari Bapak Bupati dengan semua SKPD yang ada atau kepala-kepala ini yang ada, tapi ternyata sampai dengan hari ini baru Bapak turun dengan lengkap. Dan ini yang menjadi keluhan itu. Maka hari ini saya salah satunya adalah bagian dari kepala suku dan ada berbagai kendala-kendala yang ada di sana yang mestinya diselesaikan secara baik. Dan untuk menyelesaikannya itu karena sudah terstruktur, maka perlunya pimpinan suku harus hadir. Dan saya menyesal kenapa Bapak Camat undang terus pimpinan suku tidak dihadirkan. Saya menyesal sekali. Beberapa undangan itu kepada pimpinan suku tidak dihadirkan karena seluruh mandat itu sudah ada pada pimpinan suku. Hari ini kita tidak bisa memberikan keputusan ya dan tidak. Saya harus berkata secara terus terang seperti itu. Karena dokumen berita acara, saya tidak salah sudah pernah ada di Bapak Bupati punya tangan yang dibawa oleh tim advokasi hukum dan perdamaian atau keadilan itu, keadilan dan perdamaian dari Sinode, itu sudah ada di Bapak Bupati. Sampai dengan hari ini saya menyesal Bapak Bupati dapat tidak ada tindakan karena di bawah ini ada begitu banyak kendala, maka itu sudah sampai di Bapak punya tangan. Tapi kenapa hari ini baru Bapak datang lalu kemudian pimpinan suku itu tidak ada? Jadi saya menyesal Bapak. Jadi saya minta kalau bisa supaya dilihatkan ini, mau bilang sampai dengan lower bisa, kenapa tidak bisa sampai kena itu dia sampai lower,
tidak bisa. Ya. Singkat. Ya. Saya hari di sini saya yang ketua kuasa. Ya. Oh, Mbak. Lu yang di hotel lu bolong mana? Jadi minta maaf. Oh, ya. Stop lah. Kasih dia stop lah. Cukup. Cukup sudah. Jadi baik. Pak Labar duduk. Dia ini kan orang yang besar. Ya, dia jangan bikin pembentangan hamat itu. Saya soal apa tentara polisi beri tugas apa apa kasih bersih semua kau lihat tadi. Dia bukan lain, dia saya tidak boleh. Apa itu? Barang saja. Barang semua omong tadi omong berencana. Om kepala suku lagi. Apa itu? Kau apa yang berlaku itu? Kau yang bupati lain. Catat saya hari ini, saya berbicara. Saya mati hari ini, aku mati. Kondisi masyarakat, mau kau tahu dari mana kau ya? Ini orang dari mana? Kau saya keluar dari kau nanti di polisi nanti. Kau memang apa kegiatan penolongan anda? Apa itu kau pikir kau hebat? Sembah. Ya kau boleh, saya kau tunggu saya nanti. Saya kasih ke polisi, saya kau proses itu. Kau pikir saya orang bodoh mungkin. Barang satu tahu. Dia bupati lain. Saya tidak. Saya orang yang bangun. Pilih. Nah, satu omong suci usaha. Kasih satu omong. Dan besok saya suruh apa tiga dan jalan. Jadi jalan. Ya, omong. Ya, omong. Ini. Wah, itu tahu. Ya, omong. Bapak sudah. Tidak boleh lakukan yang membatir. Saya turun ini bukan apa. Kau punya kuasa. Jalan saja. Sinore, sinore, man. Omong sinore lagi. Sinole tidak ada punya usaha dengan intara. Ini bukan hak milik Sinole. Mau adu saya di Sinole lagi. Cukup bicara sudah satu ini. Ya, bicara. Oh, Sinole, Sinole itu gila, ya, jelas. Ya, ya, lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi Bapak Bupati yang kami hormati, yang berikut Bapak Kepala Bandara Kabupaten Halol yang kami hormati, langsung saja ya. Jadi saya minta maaf kepada Bapak Bupati, saya orang yang tidak suka ngomong panjang lebar. Saya itu ngomong yang singkat-singkat saja, singkat dan jelas. Jadi saya, yang pertama, sebelum saya berangkat, tadi saya punya rumah datang di sini. Saya mandi bersih-bersih, berpakaian seperti ini. Ya. Kemudian saya lihat pasang cermin dan saya lihat. Saya pasang cermin dan saya lihat. Ternyata yang saya lihat sejak saya lahir sampai dewasa seperti ini, saya tetap biasa, biasa saja. Ya, biasa. Tidak ada perubahan dalam diri saya. Maka itu saya mau supaya Bapak Bupati bisa merubah saya. Orang lain sudah berubah, terus saya tetap begini terus. Kita pantang tetap begini terus, kabur tetap begini, begini terus. Jadi saya mau supaya Bapak Bupati bisa merubah pantang ini, bisa merubah kita, bisa merubah desa Bukit Mas. Itu saya butuh. Kasihan kita, orang lain sudah bilangin kita baru ada merayap tinggi data, tinggi data. Bagaimana kira-kira menurut kita? Kapan Allah begini terus? Allah ini terkenal. Seluruh Indonesia terkenal. Kita begini terus. Kita keliru. Kita punya keras itu yang tidak ada perubahan dalam diri. Ya,
kekerasan kita tidak membawa kita menuju satu perubahan, tidak ada. Oke, okay. Baik, Kak Kemendi, terima kasih. Ya. Dia salah satu penghuni di area situ, Bang. Dan mereka beberapa orang ada cukup memberikan dukungan untuk kegiatan ini. Jadi kalau hari ini satu-satu sampai dan menunggu, saya siap. Saya gerak, berada yang bergerak, teman-teman dan ramai Kapolsek ada dan kita siap. Karena bagi kita ini yang penting. Terima kasih. Bapak Ibu semua, ini orang ini bilang saya baru datang. Lu tahu dari mana? Saya bulan kemarin datang ada pergi lihat itu bandara. Lu hidup di mana? Pengen saya tersinggung saya. Tidak ada bupati yang macam saya. Saya turun di dalam WC orang, mengerti tidak? Di bawah emperan orang, tahu tidak? Koi saja tidak pernah bukti model begitu. Saya kiru, turun. Koi bilang saya bangga. Sinode mana itu Sinode? Kau jangan adu saya dengan Sinode. Sembarang saja kau itu. Ini bukan tangannya Sinode. Sinode punya hak apa buat ini mana? Pemerintah punya urusan kok. Kau nama siapa? Catat itu baik-baik, saya suruh ke polis panggil lo. Sembarang saja lu. Lu ada hak apa di sini? Hanya 150 itu yang gue dipersihkan untuk pesawat naik turun, kok omong banyak lagi. Kalau haknya belum bayar, itu omong, jangan bayar yang kaget. Kau tidak sopan tahu. Tokoh itu, orang tokoh, yang namanya orang dan tokoh itu bertingkah laku, berkata, bertutur kata, bersikap itu tokoh, bukan kios, bukan papa lele. Ingat itu. Yang namanya tokoh itu adalah orang yang memberi diri. Ingat, orang menjadikan diri sebagai orang. Ingat, orang yang menjadikan diri sebagai orang untuk memiliki semua orang. Itu yang tokoh. Tapi kalau orang untuk hidup, untuk dia berdiri, itu bukan tokoh. Ingat itu, itu papa lele, jongos itu. Oh, ngomong-ngomong begitu pakai baju tangan panjang tokoh. Lu pikir saya orang dari sembarang tempat dari jadi bupati mungkin. Lu pikir yang bupati lain, saya tidak. Saya orang kerja akhirnya. Kamu naik hamba, kamu bilang berhati hamba. Hamba apa? Kerja tidak ada kok omong hamba. Jadi, itu jangan 150 besok gusur. Jadi, tidak ada urusan itu. Catat sekretaris surat, gusur besok. Tidak ada urusan. Untuk pesawat naik turun, untuk kepentingan banyak orang. Bukan ini bandara-bandara Amang Joko. Ini bandara Pantar, jadi. Apa itu caranya? Omong-omong seperti paling hebat saja. Itu bukan tokoh, saya kasih lihat. Bukan tokoh itu. Itu Papa Lele. Ingat, kalau tokoh, orang yang menjadikan diri sebagai orang dari orang yang memiliki semua orang, itu tokoh. Pak, ini hidup untuk diri, jangan. Pak, ini dengan Sinode itu, saya mau lihat kamu, Pak Biatu. Ini tanya bukan tokoh, bukan tokoh, bukan tokoh, Sinode punya kok. Oh, mau Sinode lagi. Menyesal saya baru datang. Saya bulan kemarin sama saya di sini, lu mengerti tidak? Kau dari mana hidupnya? Sembarang saya bukan kerja macam kau, turut menengok ke langit-langit. Jangan cari saya pun biadab datang, saya kasihnya. Saya hari ini berhenti dari bupati, saya berhenti, titik. Tapi kau mati, kalau saya berhenti, titik. Kau pikir saya ada baik. Berhenti sudah semua. Besok saya kasihnya, besok gusur itu. Foto sekitar, beratakan sudah, apa-apa, daftar dan ratakan, titik. Kalau kau mau nakal, saya lebih nakal lagi. Titik. Tidak boleh ada yang bicara lagi, sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tim akan bergerak sesuai perintah arahan dari Pak Bupati, teman-teman kepala desa siap, lurah dengan Babinsa Kapolsek khusus wilayah Pantar, kelurahan, tidak ada yang komen, sudah ada kepastian bahwa pekerjaan harus tetap jalan. Baik, terima kasih. Mengakhiri semua, kami mohon Pak Kartiplona untuk berdoa. Silakan.